Oke, kembali lagi di channel Korang Satu di nabung rutin Bitcoin setiap minggunya, di mana kita akan melakukan pembelian Bitcoin senilai 100.000 di setiap minggunya. Ini merupakan episode ke-5. Jadi di minggu-minggu kemarin kita sudah bikin 4 episode di mana kita akan membeli Bitcoin senilai 100.000 di setiap minggunya. Dan sekarang untuk estimasi akun kita itu sudah atau tabungan kita itu sudah mencapai Rp400.000. Dan ini episode ke-5 kita akan tambah lagi senilai 100.000 sehingga nilai tabungan kita senilai 500.000. Oke, kita akan sebelum membeli kita akan cek terlebih dahulu portofolio kita sedang berapa sih untuk hasilnya. Nah, sekarang ini dia untuk nilai estimasi akun kita ataupun nilai portofolio kita, dan di mana kita sudah melakukan pembelian 4 kali. Dan seharusnya itu kan nilai kita sudah 400.000 dan sekarang kita sedang mengalami keuntungan ataupun mendapatkan profit senilai 9.000 hampir 10.000. Nah, jadi memang untuk saat ini harga Bitcoin itu sedang mengalami kenaikan dari minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya itu sekitar harga 1 miliaran. Dan pada saat video ini dibuat di tanggal 20 Mei 2024 ini, harga Bitcoin sudah mencapai di 1 miliar 59 jutaan hampir 1 miliar 60 juta. Nah, jadi kemarin itu di hari Sabtu ataupun Minggu itu Bitcoin itu kembali lagi di harga 1 miliar 80 juta dan saya sempat cek juga untuk portofolio ini itu sudah mengalami profit sekitar 13 ribuan hampir 14 ribu pada saat itu. Dan pada saat hari ini itu sedang memang ada koreksi untuk harga Bitcoin. Kita cek terlebih dahulu sini untuk harga Bitcoin hari ini. Nah, jadi kemarin itu untuk beberapa hari kemarin itu sedang memang mengalami kenaikan. Nah, bisa kita lihat di sini ada mengalami kenaikan dan di sini mencapai ke harga 1 miliar 80 jutaan dan ini pada tanggal 19 kemarin. Nah, jadi di sini di tanggal 19 kemarin itu harga Bitcoin sedang mencapai 1 miliar 80 juta dan hari ini sedang mengalami koreksi sedikit ya kan, ada penurunan di sini di harga 1 miliar 59 juta atau 1 miliar 60 jutaan. Nah, jadi untuk profitnya ini, jadi ini merupakan profit pertama kita pada saat awal episode awal itu kita selalu mengalami floating loss ataupun kerugian penurunan dari nilai akun kita. Dan sekarang ini kita sudah bisa dikatakan sudah balik modal ataupun sudah mengalami keuntungan. Oke, langsung saja di sini kita akan melakukan lagi pembelian Bitcoin senilai 100.000 lagi. Nah, oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan pengisian saldo senilai 100.000 lagi dan di sini ada sisa saldo minggu kemarin sekitar 7.000-an. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya bisa tonton video sebelumnya. Di sini kenapa sih ada sisa saldo seperti ini bisa kalian tonton di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita di sini akan melakukan pembelian Bitcoin lagi senilai 100.000 lagi. Oke, di sini saya akan menggunakan limit order saja dan saya langsung 100% di seperti ini dan kita tinggal klik beli Bitcoin. Nah, oke, sekarang di sini kita sudah berhasil melakukan pembelian Bitcoin lagi senilai 100.000 dan di sini bisa kita lihat untuk Bitcoin yang kita dapatkan adalah senilai 0,001 Bitcoin di harga 1 miliar 57 jutaan. Oke, jadi kita langsung saja cek portofolio kita dan di sini kita sudah cek dan di sini untuk total Bitcoin kita pada episode ke-5 kali ini itu senilai 0,0004786 Bitcoin dan nilai estimasi pada saat hari ini itu di 506.000 rupiah dan ini ada sisa saldo lagi sekitar hampir 2.000-an dan ini sekarang nilai estimasi akun kita keseluruhan dengan nilai Bitcoin dan juga nilai EDR kita dan untuk profit kita sekarang ini hampir di 9.000-an. Nah, jadi sebenarnya jujur saya lebih senang melakukan pembelian Bitcoin pada episode sebelumnya karena kita dapat membeli di harga murah. Jadi pada saat kita harga murah itu kita akan mendapatkan estimasi harga Bitcoin yang lebih murah dan juga jumlah Bitcoin yang lebih banyak. Jadi meskipun ada perbedaan harga pada hari ini kan kita sudah membeli di harga di atas 1 miliar lagi. Jadi untuk Bitcoin yang kita dapatkan itu jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan harga 1 miliaran ataupun di bawah 1 miliar. Jadi pada saat pembelian itu lebih baik teman-teman pada saat market koreksi ataupun harga Bitcoin sedang mengalami penurunan. Jadi ketika teman-teman ingin berinvestasi agar lebih cepat profit itu teman-teman belilah saat harganya murah. Dan pada saat harga beli itu kalian tinggal tunggu saja untuk harganya koreksi dan kalian tinggal lakukan pembelian itu agar lebih aman. Dan nanti jika sudah mengalami kenaikan itu teman-teman lebih cepat melakukan mendapatkan profit. Nah, tetapi karena kita akan menabung rutin setiap minggunya, jadi meskipun harganya turun ataupun naik itu kita akan tetap beli senilai 100.000 di setiap minggunya di hari Senin. Jadi kita akan beli rutin Bitcoin bagaimanapun harganya dan entah itu kita mengalami kerugian ataupun sedang mengalami profit, kita tetap
tetap akan selalu beli senilai 100.000. Jadi untuk tujuan video ini dibuat agar bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, jika kita berinvestasi di cryptocurrency khususnya di Bitcoin, apakah mengalami kerugian ataupun mendapatkan keuntungan. Jadi ini merupakan video sebagai gambaran saja kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar di aplikasi yang saya gunakan ini, saya menggunakan aplikasi Toko Kripto karena aplikasi ini sudah berizin resmi juga di Indonesia. Bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like video ini dan juga subscribe channel ini. Jika ada saran ataupun pertanyaan, bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.